Halo, selamat pagi semuanya. Oke, suara saya kedengaran? Oke, semoga bisa kedengaran ya suara saya. Oke, yang sudah bergabung standby. Oke, kalau ada masalah dengan tampilan mungkin kalau tidak kelihatan kepala atau kaki tolong kasih tahu ya. Saya lihat dari sini sih kelihatan semua. Oke, saya pakai laptop saya yang lain. Oke, sambil menunggu ya, belum 7.30, ntar lagi 7.30 baru kita mulai.
selamat pagi yang sudah standby. Oke, udah 7.30 ya, kita masih nunggu bentar. Oke, kayaknya untuk HP yang jadul zaman lama kayaknya suara saya kecil ya. Saya pakai handphone saya yang lama. Di sini memang suaranya kecil. Kalau bagi ada yang punya masalah dengan suara saya kecil, kayaknya pakai speaker ya, pakai speaker eksternal, speaker bluetooth atau apa. Soalnya waktu kalau saya pakai handphone saya yang satu lagi itu bagus jelas ya, cuman headphone yang lain ada yang speaker yang kecil. Halo Ci, lihat dari TV ya Ci ya, pakai account nggak masalah, pakai account siapa? Accountnya sudah subscribe belum Ci? Subscribe ya Ci. Oke, kalau memang bisa di TV pasti lebih besar, tapi nggak tahu ya suara ya. Suara dari TV harusnya bisa volumenya tinggal volume up ya. Kalau TV kan volumenya bisa banyak ya, gampang tampilannya besar lagi. Halo, selamat pagi Kak Rita. Oke, kita hari ini tema Astanga. Saya mixkan yang primary sama secondary ya. Jadi tidak pure primary. Nanti saya mix, saya campur ya. Tapi tetap konsepnya, tetap konsep Astanga, pasti ada jam by jam true. Yang nggak bisa jam by, jangan jam by, boleh step saja, yang bisa jam ya, sesuai kemampuan masing-masing. Oke, terus aja ya, oke, jadi konsepnya mix ya, campur. Oke, kayaknya kita sudah mau mulai. Standby ya, kita mulai bentar lagi.
Oke, kita mulai sudah lewat 5 menit ya. Oke, ya kita mulai ya. Oke, prepare berdiri di depan mat masing-masing. Oke, berdiri tegak, kaki rapat, tangan samping badan. Oke, Astanga, kita mulai dengan 3 kali chanting Om ya. Oke, berdiri tegak, tangan namaste di depan dada. Sedikit tundukkan kepalanya, pejamkan kedua matanya. Tarik nafas dan buang nafas panjang, fokus pada nafas, perlahan dan dalam. Oke, kita akan lakukan 3 kali chanting Om. Tarik nafas panjang. Perlahan angkat kembali kepalanya, buka kedua mata, tangan samping badan sama setinggi. Oke, kita mulai dengan melakukan Surya Namaskarae. Oke, set pertama, tarik nafas, kedua tangannya angkat, lihat ke jempol tangannya. Buang nafas, tangan ke lantai, lihat ke belakang, ke utana sana. Lutut boleh tekuk untuk opsi. Tarik nafas, kepala angkat, tulang punggung lurus, lihat ke depan. Buang nafas, mundurkan kedua kaki. Lutut, dagu, dada ke lantai atau astanga atau caturangga. Tarik nafas, kobra atau urva muka. Adu muka, buang nafas panjang. Satu. Nafas panjang dan dalam. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, perlahan lihat ke depan, langkah kedua kaki ke depan, tarik nafas panjang, tulang punggung lurus. Buang nafas uttanasana, pandangan ke belakang. Tarik nafas, angkat tubuhnya ke atas, urva hastasana, lihat ke jempol tangan. Oke, tangan samping badan sama setihi. Oke, set kedua. Tarik nafas, kedua tangannya angkat, urva hastasana. Buang nafas ke uttanasana, pandangan ke belakang, tangan ke lantai. Tarik nafas, kepala angkat, tulang punggung lurus, lihat ke depan. Buang nafas, mundurkan kakinya, caturangga atau opsi, lutut dagu ke lantai. Tarik nafas, urva muka atau kobra.
Aduh muka, buang nafas panjang. Satu. Tangan, kaki, tulang punggung lurus. Dua. Pastikan bahu jauh dari telinga. Tiga. Kedua tangan cengkram kuat matrasnya. Empat. Lima. Oke, langkah kedua kaki ke depan, kepala angkat, tarik nafas panjang. Buang nafas uttanasana, pandangan ke belakang. Tarik nafas, angkat tubuhnya ke atas, utvahastasana, lihat ke jempol tangan. Oke, tangan samping badan samastihi. Set ketiga. Tarik nafas, kedua tangan angkat, utvahastasana, tangan namaste. Buang nafas, uttanasana, lihat ke belakang. Tarik nafas, kepala angkat, ardha uttanasana, tulang punggung lurus. Buang nafas, langkah ke belakang, chaturanga, boleh opsi. Tarik nafas, utva muka, busungkan dada. Aduh muka, buang nafas panjang. Satu. Nafas yang panjang. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, kedua kaki langkah ke depan, tarik nafas, kepala angkat. Buang nafas, lihat ke belakang, uttanasana. Tarik nafas, angkat tubuhnya ke atas, utvahastasana. Oke, samastihi, tangan samping badan. Oke, set keempat. Tarik nafas, kedua tangan angkat. Buang nafas, uttanasana, pandangan ke belakang. Tarik nafas, kepala angkat, tulang punggung lurus, ardha uttanasana. Buang nafas, langkah atau jam yang mau, chaturanga dan dasana. Tarik nafas, utva muka, dada membusung. Aduh muka, buang nafas panjang. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Langkah kedua kaki ke depan, tarik nafas panjang. Buang nafas, lihat ke belakang, uttanasana. Tarik nafas, angkat tubuhnya utvahastasana, kepala rileks ke belakang. Oke, samastihi, tangan samping badan. Set kelima terakhir. Tarik nafas, kedua tangan angkat, utvahastasana. Buang nafas ke uttanasana, pandangan ke belakang. Tarik nafas, kepala angkat, lihat ke depan. Buang nafas, chaturanga dan dasana. Tarik nafas, utva muka. Aduh muka, buang nafas panjang. Satu.
Ingat, bahu jauh dari telinga, tangan kaki tulang punggung lurus. Dua. Kedua kaki pijak kuat ke matras. Tiga. Kedua tangan aktif cengkeram matrasnya. Empat. Lakukan ujjayi bagian bisa. Lima. Oke, lihat ke depan, kedua kaki langkah ke depan, tarik nafas panjang. Buang nafas ke utama sana. Tarik nafas, angkat tubuhnya ke atas, urdhva hastasana. Oke, samastihi tangan samping badan. Oke, berikutnya Surya Namaskara B. Oke, mulai dari tekuk lutut ya. Oke, set pertama Surya Namaskara B. Tekuk kedua lututnya, tarik nafas ke Utkatasana. Buang nafas, kaki lurus Uttanasana, lihat ke belakang. Tarik nafas, kepala angkat, lihat ke depan. Buang nafas, langkah ke belakang Caturangga. Tarik nafas ke Urdhva Mukha, Adho Mukha, buang nafas panjang. Kaki kanan langkah ke depan, Warrior One, tarik nafas panjang. Buang nafas, tangan ke lantai, Chaturanga. Tarik nafas, Urdhva Mukha. Kembali Adho Mukha, buang nafas panjang. Kaki kiri langkah ke depan, angkat tubuhnya ke Warrior One. Usahakan tangan bisa namaste di atas. Buang nafas, Caturangga kembali. Tarik nafas, Urdhva Mukha. Adho Mukha, buang nafas panjang. Satu. Dua. Fokus pada nafas. Tiga. Yang bisa pandangan ke pusat, tempel dagu ke dada. Empat. Lima. Oke, lihat ke depan, langkah kedua kaki ke depan, tarik nafas panjang. Buang nafas, utama sama, lihat ke belakang. Tekuk kedua lututnya, tarik nafas Utkatasana atau ke chair pose. Oke, berdiri tegak, samastihi, tangan samping badan. Oke, set kedua, Surya Namaskara B. Tekuk kedua lututnya, tarik nafas ke Utkatasana, chair. Buang nafas, Uttanasana, kaki lurus, lihat ke belakang. Tarik nafas, kepala angkat, lihat ke depan. Buang nafas, Caturangga, Dandasana. Tarik nafas, Urdhva Mukha. Adho Mukha, buang nafas panjang. Kaki kanan langkah ke depan, tarik nafas Warrior One, angkat tubuhnya. Buang nafas Caturangga Dandasana. Tarik nafas Urdhva Mukha. Adho Mukha, buang nafas panjang. Kaki kiri langkah ke depan, tarik nafas Warrior One, angkat tubuhnya. Buang nafas, tangan ke lantai, Caturangga kembali. Tarik nafas Urdhva Mukha.
Adu muka, buang nafas panjang. Satu, fokus pada nafas. Dua, aktifkan otot tangan, kaki, otot perut juga. Tiga, empat, lima, oke, kedua kaki langkah ke depan, tarik nafas, kepala angkat, agak uttanasana. Buang nafas, uttanasana, lihat ke belakang. Teguk kedua lututnya, tarik nafas, utkatasana. Oke, berdiri tegak, samastihi, tangan samping badan. Oke, kita lakukan satu set lagi, set ketiga. Surya Namaskara di. Tekuk kedua lututnya, tarik nafas, utkatasana. Buang nafas, kaki lurus, uttanasana, lihat ke belakang. Tarik nafas, ardha uttanasana, lihat ke depan. Buang nafas, chaturanga. Tarik nafas, utva muka. Adu muka, buang nafas panjang. Kaki kanan langkah ke depan, tarik nafas, warrior one, angkat tubuhnya. Buang nafas, tangan ke lantai, chaturanga dan dasana. Tarik nafas, utva muka. Adu muka, buang nafas panjang. Kaki kiri langkah ke depan, tarik nafas, warrior one. Buang nafas, chaturanga dan dasana. Tarik nafas, utva muka. Buang nafas, adu muka. Satu, dua, tiga, empat, lima, perlahan kedua kaki langkah ke depan, tarik nafas, kepala angkat. Buang nafas, uttanasana, tangan ke belakang. Tekuk kedua lutut, tarik nafas, utkatasana. Oke, berdiri tegak, tangan samping badan. Oke, kita lakukan standing pose. Ke padang gustasana, buka kaki selebar pinggul, langsung turunkan badannya, dua jari tangan telunjuk dengan jari tengah, jepit ke jempol, jempol kaki. Tarik nafas, kepala angkat, lihat ke depan, tangan kaki tulang punggung lurus, opsi lutut tekuk ya. Buang nafas, tarik tubuhnya memanjang ke bawah, pandangan ke belakang, ke padang gustasana. Satu, siku tangannya tekuk ke samping. Dua, tiga, empat, lima, oke, perlahan tarik nafas, kepala angkat, kembali tangan tulang punggung lurus, tahan dulu, buang nafas panjang. Kita ke pada hastasana. Pijak seluruh telapak tangannya di bawah telapak kaki, ya, seluruh telapak tangan ya, kepada hastasana.
Tarik nafas, kepala angkat, kembali lihat ke depan. Sama opsinya, lutut tekuk. Buang nafas, kembali tarik tubuhnya ke bawah. Lihat ke belakang, satu. Siku tangan tekuk ke samping. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, perlahan tarik nafas, kepala angkat, buang nafas panjang. Letakkan tangan di pinggang, tarik nafas, angkat tubuhnya. Oke, sama setihi, kembali kaki rapat, tangan samping badan. Oke, kita ke Utthita Trikonasana. Buka kaki kanannya, melebar ke sebelah kanan. Oke, kedua tangannya lurus, tarik nafas panjang. Jari kaki kanannya menghadap ke kanan ya. Buang nafas, dua jari tangan kanan, jepit ke jempol kaki kanan. Kalau tidak sampai, letakkan di tulang kering saja. Lihat jempol tangan kiri, lurus ke atas satu. Kedua tangan kaki, tulang belakang lurus, dua. Tangan kanan kalau tidak sampai jempol, letakkan di tulang kering, lakukan opsi atau pakai blok, tiga. Empat. Lima. Oke, tarik nafas, angkat tubuhnya tegak, ganti sebelah kiri, kaki kiri putar ke kiri. Buang nafas, kembali, dua jari tangan kiri, jepit jempol kaki kiri. Sama, lihat jempol tangan kanan satu, opsinya sama ya. Dua, fokusnya kaki lurus, tulang belakang lurus, bahu kanan jangan drop. Tiga, tangan kaki pinggul semua satu garis. Empat. Lima. Oke, tarik nafas, angkat tubuhnya tegak. Kita ke Parivrita Trikonasana, twist ya. Oke, bawa tangan kirinya, twist, letakkan di lantai di sebelah luar kaki kanannya. Opsi boleh di blok atau di tulang kering sama. Lihat ke jempol tangan kanan di atas satu. Jaga tulang punggung tegak lurus. Dua. Opsinya adalah posisi tangan kiri ya. Kalau tidak bisa ke lantai, letakkan di blok atau di tulang kering kaki kanan. Tiga. Empat. Lima. Oke, tarik nafas, angkat tubuhnya tegak. Ganti sebelah kiri, twist ke kiri. Tangan kanan ke lantai di luar kaki kiri. Lihat ke jempol tangan kiri di atas satu. Kuatkan kaki lurus, tulang belakang lurus, dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, tarik nafas, angkat tubuhnya tegak, sejajarkan kaki dulu, hadap ke kanan. Oke, baru perlahan sama setihi, kaki kanan pijak ke depan, kaki rapat, tangan samping badan. Oke, berikutnya kita ke Paschimottanasana. Oke, kakinya buka lebih lebar, seperti lebih lebar dari Trikonasana. Tarik nafas kembali, buka kaki kanannya, Paschimottanasana. Langsung tekuk lututnya, kedua tangan lurus. Buang nafas, tangan kanan ke lantai di bagian luar kaki kanan. Tangan kiri, samping telinga, satu. Lihat telapak tangan kiri. Dua. Tiga. Empat.
5 Oke, tarik nafas, angkat tubuhnya tegak, ganti kaki, kaki kiri putar dan tekuk. Buang nafas, tangan kiri ke lantai, bawa tangan kanan samping telinga. Satu, lihat telapak tangan kanan. Dua, kaki kanan harus bijak ya. Tiga, empat, lima. Oke, tarik nafas, angkat tubuhnya. Oke, parivirita, paschalakonasana. Kita twist, buang nafas, twist dulu ke sebelah kanan. Oke, opsi tangannya boleh namaste saja. Yang bisa tangan kanan samping telinga, lutut kanan tetap tekuk ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, tarik nafas, angkat tubuhnya tegak. Oke, ganti sebelah kiri, twist. Opsi cukup tangan namaste, pandangan ke telapak tangan kiri. Ya namaste, lihat ke kiri saja. Satu, dua. Kedua telapak kaki usahakan pijak ya. Tiga, empat, lima. Oke, tarik nafas, angkat tubuhnya ke atas kembali. Samastihi, kaki kanan pijak ke depan. Oke, berikutnya kita ke Prasarita Padottanasana. Oke, sekedar informasi, Prasarita Padottanasana ada A, B, C, dan D. Oke, saya pribadi jarak kakinya pasti berbeda-beda. Jadi inisiatif untuk menyesuaikan posisi kaki A, B, C, dan D biasanya beda. Oke, biasanya A sama B lebih lebar sedikit, C sama D kalau saya lebih sempit ya. Jadi inisiatif perlebar atau persempit sambil fokuskan ubun-ubun kepalanya bisa menempel ya ke lantai. Oke, sama setihi dulu. Oke, buka kaki kanannya kembali, kaki paralel, tangan di pinggang, tarik nafas. Buang nafas, tangan ke lantai, posisikan tangan di antara kedua kaki, tangan selebar bahu. Tarik nafas, kepala angkat, lihat ke depan. Buang nafas, ubun-ubun kepala ke lantai, siku tangannya tekuk ke belakang 90 derajat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, tarik nafas, kepala angkat, tulang punggung lurus, tangan lurus. Oke, letakkan tangan di pinggang, tarik nafas, kembali angkat tubuhnya. Oke, kita ke Prasarita B. Tarik nafas, kedua tangan luruskan. Buang nafas, tangan samping, sorry, tangan di pinggang. Oke, tarik nafas, dada membusung, siku rapat ke belakang, lihat ke depan. Buang nafas, kembali turunkan badannya, ubun-ubun kepala ke lantai. Satu, dua, tiga, fokus tulang belakang lurus ya, jangan bongkok. Empat, lima, oke, perlahan tarik nafas, lihat ke depan, langsung angkat tubuhnya tegak. Oke,
Buang nafas panjang. Oke, si. Tarik nafas, kedua tangan lurus kembali. Buang nafas, interlax tangan di belakang, genggam. Tarik nafas panjang, luruskan tangannya, lihat ke depan. Kembali buang nafas, panjangkan tulang punggung ke bawah, ubun-ubun kepala ke lantai satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, tarik nafas, lihat ke depan, langsung angkat tubuhnya kembali. Oke, lepaskan tangan di pinggang, buang nafas panjang. Oke, kembali tarik nafas panjang, lihat ke depan. Buang nafas, dua jari ke jepit ke jempol kaki, perasari tadi. Tarik nafas, kepala angkat, lihat ke depan, tangan tulang punggung lurus. Buang nafas, tarik tubuhnya kembali, ubun-ubun kepala ke lantai, siku tangan tekuk ke samping, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, tarik nafas, kepala saja angkat, tangan tulang punggung lurus, tahan dulu, buang nafas panjang. Oke, tangan di pinggang, tarik nafas, angkat tubuhnya tegak kembali. Oke, sama seperti kaki kanan pijak ke depan. Oke, berikutnya kita ke Padmasana, pyramid pose. Yang tangannya bisa namaste di belakang, namaste di belakang. Kalau tidak bisa, cukup pegang siku tangan ya. Oke, langsung satu gerakan, langsung buka, langsung tangannya bentuk ya. Tangan namaste, langsung kaki kanan buka, oke. Namastehi, kaki rapat. Oke, langsung tarik nafas, buka kaki kanannya, langsung tangannya namaste. Oke, pandangannya ke belakang ya. Buang nafas, turunkan badannya. Lihat ke jari kaki kanan untuk opsi yang fleksibel, dagu ke tulang kering kaki kanan, satu, dua, buka kedua bahu, jauhkan bahu dari telinga, tiga, empat, lima. Oke, tarik nafas, angkat tubuhnya tegak, langsung ganti sebelah kiri. Buang nafas, turunkan badannya. Satu. Dua. Pastikan ada beban di kedua kaki, harus pijak kuat. Tiga. Empat. Lima. Oke, tarik nafas, angkat tubuhnya, hadap ke sebelah kanan dulu, kaki paralel. Oke, lepaskan tangan, step ke depan, sama seperti. Oke, kita lakukan vinyasa, kita masuk ke sitting pose. Tarik nafas, kedua tangannya angkat, Upasana. Buang nafas, Upanasana, lihat ke belakang. Kepala angkat, tarik nafas, lihat ke depan. Buang nafas, Chaturanga Dandasana. Tarik nafas, Upamuka. Adho Mukha, buang nafas panjang.
Jinjit kedua kaki tinggi, tekuk lututnya, perlahan lihat ke depan, boleh langkah atau jump through duduk. Oke, duduk, luruskan kedua kakinya. Kita ke sitting dandasana, kaki lurus, rapat. Oke, kedua tangan tempel telapak tangan di samping pinggul. Tarik nafas, lihat ke depan, tulang punggung tegak. Buang nafas, dagu ke dada, lihat ke ujung hidung satu. Tulang belakang lurus, kaki aktif. Dua, bahu jauh dari telinga, turunkan bahunya. Tiga, empat, lima. Oke, tarik nafas, kepala angkat, lihat ke depan. Kita ke Paschimottanasana. Dua jari tangan jepit ke jempol kaki. Oke, tarik nafas kembali, lihat ke depan. Tulang punggung lurus, tangan lurus. Buang nafas, siku tangannya tekuk. Tarik tubuhnya ke depan, turunkan badannya. Satu, opsi cukup lihat ke jari kaki. Dua, yang fleksibel, tempel perut dada ke kakinya. Tiga, empat, kakinya harus bertenaga. Empat, lima. Oke, tarik nafas, kepala angkat, lihat ke depan. Kita ke Paschimottanasana. Yang bisa pegang pergelangan tangan. Ya, kalau bisa ya, kalau tidak bisa tetap ulang jari, dua jari ke jempol. Tarik nafas, lihat ke depan. Kembali buang nafas, tarik tubuhnya ke depan, kemudian turun. Satu, ingat ya, opsinya cukup lihat jari kaki. Dua, tiga, empat, lima. Oke, tarik nafas, palang kalian ke depan, lepaskan kakinya. Oke, silang kedua kakinya, tegakkan tubuhnya. Oke, tempel kedua tangan ke pantat di depan, tarik nafas, pinggul angkat, abletihi. Buang nafas, satu rangga, kaki ke belakang. Tarik nafas, upa muka, adu muka, buang nafas panjang. Jinjit kaki, tekuk lutut, lihat ke depan, langkah atau jump through duduk, kembali. Oke, luruskan kedua kaki. Kita lakukan kurvat tanasana, reverse plank-nya. Oke, kaki lurus, point, kakinya rapat ya. Jari-jari tangan menghadap ke depan. Tempel telapak tangannya, satu langkah di belakang. Jarak satu langkah ya. Oke, tegakkan dulu tulang punggung. Perlahan mulai tarik nafas, angkat pinggulnya, lihat ke belakang. Satu, kaki lurus. Dua, tiga, empat, lima. Oke, perlahan turunkan pinggulnya kembali. Silang kembali kedua kakinya. Oke, tempel tangannya ke matras, tarik nafas, pinggul angkat. Buang nafas, satu rangga. Tarik nafas, upa muka, adu muka, buang nafas panjang. Kembali jinjit kaki, tekuk lutut, lihat ke depan, jump through, duduk. Oke, kembali luruskan kedua kakinya. Kita lakukan Janu Sirsasana E. Kaki kanan ditekuk, telapak kaki kanan tempel di paha kiri bagian dalam. Oke, kedua tangan pegang kaki kiri,
yang bisa pegang pergelangan tangan, tangan kiri pegang pergelangan tangan kanan, tarik nafas lihat ke depan. Kembali buang nafas, tarik tubuhnya ke depan, turunkan badannya, satu. Opsi cukup lihat jari kaki kiri. Dua. Bahu harus sejajar ya, bahu jangan mereng. Tiga. Empat. Lima. Oke, tarik nafas panjang, kalian ke depan. Lepaskan kakinya. Oke, kembali silang kedua kaki. Tarik nafas, angkat pinggulnya, apletivi. Buang nafas, jembe chaturanga. Tarik nafas, upamuka. Adho Mukha, buang nafas panjang. Oke, tarik nafas, jamchu ke depan. Buang nafas, duduk. Oke, sebelah kiri, luruskan dulu kaki. Kaki kiri tekuk, masih janu sisa sanae. Pegang kaki kanannya. Tarik nafas, palang kalian ke depan. Buang nafas, tarik tubuhnya ke depan, turun kembali, satu. Ingat, boleh lakukan opsi saja cukup. Dua, opsi cukup lihat ke depan atau lihat jari kaki kanan. Tiga. Empat, ingat bahunya harus sejajar. Bahu kiri jangan terlalu tinggi. Empat. Lima. Oke, tarik nafas, lihat ke depan kembali, pala angkat. Lepaskan kakinya. Silang kembali, kedua kakinya. Tarik nafas, up, apletivi. Buang nafas, chaturanga. Tarik nafas, upamuka. Adho Mukha, buang nafas panjang. Jinjit kaki, tekuk lutut kembali jam, ceruk, duduk. Oke, kita langsung lakukan Marijasana E. Kaki kanan tekuk. Tangan kanan tarik nafas, angkat ke atas. Buang nafas, panjangkan ke depan dulu. Baru putar tangannya, satukan tangan di belakang. Kalau tangannya tidak sampai pakai handuk ya. Tarik nafas, lihat ke depan. Opsi cukup lihat ke depan. Buang nafas, turunkan badannya, satu. Dagu atau kening ke tulang kering kaki kiri. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, tarik nafas, lihat ke depan, tahan dulu. Oke, bagi yang kuat boleh lakukan arm balance ya. Jepitan tangan kanannya jangan lepas. Oke, yang mau ikut saya, yang tidak cukup silang kakinya. Oke, yang mau ikut saya, kedua tangannya tempel ke matras. Angkat dulu kaki kanan, kemudian kaki kiri angkat. Angkat pinggulnya, arm balance. Baru jambe chaturanga. Tarik nafas, upamuka. Adho Mukha, buang nafas panjang. Oke, jam curuh kembali, duduk. Sebelah kiri, Marijasana E. Kaki kiri tekuk. Tangan kiri angkat, tarik nafas panjang. Buang nafas, tangan kiri panjangkan ke depan dulu. Baru putar ke belakang. Tangan kiri pegang tangan kanan ya. Sekali lagi tarik nafas, lihat ke depan. Buang nafas, turunkan badannya. Satu, opsi cukup lihat ke depan. Dua. Tiga. Empat. Lima.
Oke, tarik nafas panjang liar ke depan. Oke, yang mau ikut saya, yang tidak silang kaki saja biasa. Kita lakukan unbalance kembali. Jepitan tangan kirinya jangan lepas. Kedua tangan tempel di samping pahanya. Angkat kaki kiri, kemudian kaki kanan angkat. Condongkan badannya ke depan, pinggul angkat, tahan. Chaturanga, kaki ke belakang. Tarik nafas, upan muka. Adu muka, buang nafas panjang. Oke, jinjit kaki, tekuk lutut, jam seluruh kembali, duduk. Oke, luruskan kaki. Kita lakukan Marijasanasi. Kaki kanan tekuk, kedua kaki rapat ya, twist ke sebelah kanan. Oke, opsi mungkin cukup seperti saya, peluk kaki kanannya saja. Yang bisa tangan kirinya langsung putar ke belakang, cari tangan kanannya. Pandangan ke belakang, satu. Oke, lakukan opsi ya, jangan terlalu memaksa, dua. Fokusnya kedua bahu bisa disejajarkan, tulang punggung tegak, tidak bongkok. Tiga, kedua pinggul harus duduk ya, pinggul kanan jangan terangkat. Empat, pastikan tangan kiri yang pegang tangan kanan jangan terbalik. Lima. Oke, lepaskan tangannya, lihat ke depan kembali. Oke, silang kedua kaki, tarik nafas up. Buang nafas satu rangga. Tarik nafas upa muka. Adu muka, buang nafas panjang. Kembali, jam seluruh dan duduk. Oke, kita lakukan sebelah kiri, Marijasanasi sebelah kiri. Kaki kiri tekuk. Oke, opsi cukup peluk kaki kiri, lihat ke belakang. Yang bisa tangan kanan putar, cari tangan kirinya, lihat ke belakang ya, satu. Dua, tangan kanan yang pegang tangan kiri. Tiga. Empat. Lima. Oke, lepaskan pandangan ke depan. Oke, kembali silang kedua kaki. Tarik nafas up. Buang nafas satu rangga. Tarik nafas upa muka. Adu muka, buang nafas panjang. Oke, kembali jam dulu duduk, langsung angkat kedua kakinya ke Navasana. Satu, usahakan kaki lurus, tangan lurus ke depan. Dua, lihat di jari kaki. Opsi lutut boleh tekuk. Tiga. Empat. Lima. Oke, silang kaki, hanya angkat badannya saja, up, tarik nafas. Buang nafas, duduk kembali, set kedua, satu. Dua, usungkan dada, lihat jari kaki kiri, lihat ke jari kaki, tiga. Empat. Lima. Oke, kembali silang kaki, tarik nafas up. Kembali turunkan, set ketiga, satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, silang kakinya, tarik nafas up, buang nafas turun, set keempat, satu, dua,
tiga, empat, lima. Oke, silang kakinya kembali, tarik nafas up, turunkan kembali, set kelima, terakhir, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, silang kakinya, tarik nafas up, jambe chaturanga. Tarik nafas, upa muka, adu muka, buang nafas panjang. Oke, jinjit kaki, tekuk lutut, jam through, duduk. Oke, kita sedikit ke opening hips. Oke, Baddha Konasana, satukan telapak kaki. Tarik telapak kakinya sedekat mungkin ke badan. Kedua tangan pegang telapak kakinya. Oke, sambil buka telapak kakinya, tarik nafas, tulang punggung tegak, lihat ke depan, busungkan dada. Buang nafas, tarik tubuhnya ke depan, memanjang ke depan, dagu atau kening ke lantai satu, lihat ke depan. Dua, tetap buka telapak kakinya. Tiga, empat, lima. Oke, tarik nafas, tegakkan kembali tulang punggung. Baddha Konasana B, bulatkan punggung. Buang nafas, bulatkan punggungnya. Siku tangan tekuk ke dalam. Bawa wajah ke jari-jari kaki satu. Jauhkan bahu dari telinga, dua, tiga, empat, lima, oke, tarik nafas kembali tegak, lihat ke depan. Oke, lepaskan kakinya, silang kembali kedua kaki, tarik nafas up, buang nafas chaturanga, utva muka, tarik nafas, adho muka, buang nafas panjang. Oke, jinjit kaki, tekuk lutut, kembali jam through, duduk. Oke, buka kedua kaki, lebar ke samping, kita ke Upavista Konasana. Oke, bawa kedua tangannya, pegang telapak kakinya dari bagian luar ya. Oke, kalau tidak sampai cukup pegang tulang kering. Tarik nafas, kepala angkat, lihat ke depan. Opsi cukup lihat ke depan. Yang fleksibel, tarik tubuhnya ke depan, dagu ke lantai, satu, dua, pastikan lututnya menghadap ke langit-langit ya. Kakinya bertenaga. Tiga, empat, lima. Oke, bagian turun, tarik nafas, lihat ke depan, tahan, tangan tulang punggung lurus. Oke, lepaskan kakinya, kedua tangannya angkat, lurus. Angkat kakinya, pegang kembali kakinya. Oke, tarik nafas, busungkan dada, kepala angkat, dagu angkat, lihat ke langit-langit, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, perlahan lihat ke depan kembali, tarik nafas, silang kedua kakinya kembali, tarik nafas up, buang nafas satu renggang, tarik nafas upa muka, adu muka,
buang nafas panjang. Oke, langsung tarik nafas ke posisi plank, buang nafas chaturanga sampai ke lantai. Oke, berikutnya kita ke salambasana. Oke, posisi telungkup, tangannya lurus ke belakang, telapak tangan menghadap ke atas. Oke, kita lakukan salambasana E. Tarik nafas, angkat kepala, tangan kaki, lihat ke depan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, salam bahasa nabi, tangannya samping dada, ketiak jepit, 1. Tangannya terangkat ya, jangan ditempel. 2, 3, 4, 5. Oke, tarik nafas ke Urdhva Mukha, Adho Mukha, buang nafas panjang. Jinjit kedua kaki, tekuk lututnya. Oke, jam tru mendarat di lutut ya. Posisi Vajrasana, duduk di atas lutut, mendarat di lutut, oke. Oke, kita ke Camel Pose, Ustrasana. Oke, berdiri di atas lutut. Opsi kaki boleh jinjit ya, atau tempel punggung kaki. Oke, langsung tarik nafas, bawa kedua tangannya, cari tumit kakinya. Oke, pandangan ke belakang, sorong hipsnya ke depan. 1, 2, 3. Tarik nafas, lihat ke depan, langsung angkat tubuhnya tegak. Oke, duduk kembali di Vajrasana. Kedua tangan tempel ke matras. Tarik nafas, angkat pinggul, lutut up. Buang nafas, chaturanga. Tarik nafas, Urdhva Mukha, Adho Mukha, buang nafas panjang. Oke, kembali tarik nafas ke plank, buang nafas chaturanga sampai ke lantai. Oke, kita ke Dhanurasana. Tekuk kedua lututnya. Pegang engkel kaki atau punggung kaki. Oke, perlahan mulai tarik nafas, kedua kakinya tendang. Kepala bahu angkat, 1. Lihat ujung hidung atau lihat ke langit-langit di antara alis, 2, 3, 4, 5. Oke, lepaskan kakinya, tarik nafas, Urdhva Mukha, Adho Mukha, buang nafas panjang. Jinjit kedua kaki, tekuk lutut, jump through, duduk, berbaring. Oke, dari posisi berbaring kita prepare ke Urdhva Dhanurasana atau wheel pose, kayam. Oke, tekuk kedua lutut, tempel tumit ke pinggul. Oke, untuk opsi cukup angkat pinggul saja ya, opsi ya. Yang belum bisa ke wheel, cukup angkat pinggul. Oke, yang lakukan opsi mulai angkat pinggulnya, tahan di situ. Yang ke Urdhva Dhanurasana, tangan samping telinga. Mulai tarik nafas up. 1, lihat ke bawah. 2, 3, 4, 5. Oke, ubun-ubun kepala ke lantai, tahan dulu. Yang tangannya bisa mundur, samping telinga mundur. Tarik nafas, kembali angkat. 1,
kaki paralel, dua, tangan lurus, dorong mengarah ke dada, tiga, empat, lima. Oke, kembali ubun-ubun kepala ke lantai. Set ketiga terakhir, tarik nafas, angkat, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, perlahan turunkan seluruh badannya kembali. Oke, opsi cukup peluk kedua kaki, langsung berbaring ke samping dan posisi duduk kembali. Yang mau rolling ke cakrasana, boleh ikut saya yang mau cakrasana. Peluk dulu kedua kakinya. Oke, mulai luruskan kaki, angkat pinggulnya. Prepare ke halasana dulu. Oke, baru perlahan tangan standby samping telinga. Oke, mulai kedua tangannya dorong, rolling ke cakrasana, caturangga. Oke, yang lain semua ikut caturangga. Tarik nafas ke pamuka, adung muka, buang nafas panjang. Oke, kembali jancruk dan duduk. Luruskan kedua kakinya. Tarik nafas, palang angkat lihat ke depan. Buang nafas, tarik tubuhnya ke depan dan turun. Satu, dua. Fokusnya tulang punggung memanjang ke depan ya, jangan bongkok. Tiga, rasakan tarikan di pinggangnya memanjang ke depan. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, tarik nafas, lihat ke depan. Lepaskan kakinya. Oke, kembali silang kedua kakinya. Tarik nafas up. Buang nafas satu rangka. Tarik nafas depan muka. Kembali adu muka, buang nafas. Oke, jam seluruh dan duduk kembali. Oke, kita mulai masuk ke finishing pose, finishing sequence. Oke, berbaring langsung ke shoulder stand. Oke, berbaring lurus, kaki rapat, semua rapat. Oke, langsung tarik nafas, angkat kakinya, angkat pinggulnya, bantu dengan kedua tangan ke shoulder stand. Salam bahasa Vangasana. Satu, pelan-pelan coba sebisa mungkin. Dua, lihat ke jari kaki. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, turunkan kakinya ke atas kepala, ke halasana, tangan interlax. Satu, kaki point. Dua, pandangan lurus ke langit-langit. Leher tidak boleh kejepit. Tiga, empat, lima,
7 8 Oke, karena bidasana, bawa lutut samping telinga. 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke, opsi tetap di kanan bidasana atau halasana. Yang bisa kaki lotus, kita ke Uddhavasana. Kaki kanan lotus, kemudian kiri, letakkan tangan di lutut. Atau yang mau coba minimal Baddha Konasana, 1 telapak kaki saja dirapatkan. Atau half lotus, 1 kaki saja lotus. 2 pelan-pelan coba, jaga keseimbangannya, kuatkan otot perut. 3 4 boleh lakukan tes coba atau cukup di halasana. 6 7 8 Oke, bagi yang lotus atau half lotus, peluk kaki lotusnya. 1 kepindasana. 2 3 4 5 6 7 8 Oke, pelan-pelan turunkan kembali badannya. Bagian kakinya bisa lotus, tetap lotus, pertahankan lotusnya. Kita ke Matsyasana. Yang tidak bisa lotus, kakinya lurus. Oke, kakinya rapat, angkat bahunya, tempel ubun-ubun kepala ke lantai. 1 Yang kakinya masih lotus, pegang kaki lotusnya. 2 3 4 Pandangan di antara alis. 5 6 7 8 Oke, berikutnya ke Uttana Padasana. Lepaskan kaki lotus atau angkat kakinya 45 derajat, tangan namaste, angkat 45 derajat. 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke, turunkan tangan dan kakinya dulu, baru angkat kepalanya, berbaring lurus kembali kedua kaki. Oke, kita akan lakukan Cakrasana lagi, rolling. Yang tidak bisa, cukup berbaring ke samping ya, seperti tadi opsi, kembali duduk. Yang mau ikut saya, kembali peluk kakinya. Kaki lurus, pinggul angkat ke halasana kembali. Standby tangan samping telinga. Oke, mulai kuatkan tangannya, dorong rolling Cakrasana. Oke, semua tarik nafas up, buang nafas Chaturanga. Tarik nafas Uddhavamukha, Adho Mukha, buang nafas panjang. Oke, jinjit kaki, tekuk lutut, lompat mendarat di lutut. Kembali duduk di Vajrasana, mendarat di lutut ya. Kita prepare ke headstand. Yang mau ke sini standby cepat. Oke, yang bisa di tengah ruangan, tetap di tengah ruangan. Oke, langsung prepare kedua tangannya, interlax, genggam. Oke, ingat, pastikan sikunya selebar bahu.
Oke, yang langsung bisa naik ke headstand langsung angkat pinggulnya, tempel ubun-ubun kepala ke lantai. Mulai angkat kakinya up. Satu. Jauhkan bahu dari telinga, sorong bahunya ke atas. Dua. Kuatkan otot bahu, otot punggung atas. Semua otot bekerja. Tiga. Otot perut, kaki rapat, poin. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Tiga belas. Empat belas. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, ke Sirsasana B, bawa kakinya 90 derajat. Oke, pastikan kelihatan jari kakinya. Satu. Pinggulnya sedikit ke belakang untuk counterbalance. Dua. Kaki lurus, poin 90 derajat ya. Tiga. Yang berdiri juga 90 derajat. Empat. Opsi boleh tekuk lutut, opsi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tarik nafas kembali, angkat ke atas, luruskan ke atas dulu. Baru pelan-pelan turunkan kembali. Oke, usahakan turunnya perlahan tanpa suara. Oke, ke child pose dulu sejenak. 5 nafas panjang di child pose. Rilekskan seluruh badan, terutama bahu, rileks. Tiga nafas lagi. Satu nafas terakhir. Oke, langsung chaturanga. Buang nafas panjang. Tarik nafas utamuka. Adu muka, buang nafas panjang. Oke, jinjit kaki kembali, jump through dan duduk. Oke, ke sitting padmasana. Kaki kanan lotus. Oke, kalau tidak bisa full lotus, half ya, minimal half. Pelan-pelan belajar lotusnya. Oke, tidak bisa dipaksakan ya, pelan-pelan. Kaki kiri di atas. Oke, pelan-pelan setel posisi lotusnya. Duduk di atas tulang duduk, cek posisi duduknya. Oke, kita ke tangan Yana Mudra. Telunjuk dengan jari tengah disatukan. Luruskan tangannya, letakkan di atas lutut. Tarik nafas, lihat ke depan. Buang nafas, dagu ke dada. Lihat ke ujung hidung satu.
dua, tiga, harus tegak tulang punggung, jangan bongkok, dada membusung. Empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, tarik nafas, kepala angkat. Oke, lepaskan posisinya. Oke, kita kepada Padmasana. Opsi tangan cukup pegang sikunya saja. Yang bisa pegang kakinya, pegang. Oke, pegang yang sebelah kiri dulu, baru sebelah kanan. Perlahan tarik nafas, kepala angkat, tulang punggung tegak. Buang nafas, panjangkan tubuh ke depan, dagu ke lantai. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, tarik nafas, angkat tubuhnya kembali, lepaskan tangannya. Oke, kita ke upload tihi. Oke, tempel tangannya di samping paha, angkat lututnya. Oke, opsi minimal cukup angkat lutut seperti ini, lihat ke depan. Oke, yang bisa mulai condongkan badannya ke depan, pinggul angkat, satu. Dagu angkat, lihat ke ujung hidung, dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Oke, perlahan turunkan badannya, lepaskan kaki lotusnya. Oke, silang kakinya, kembali tarik nafas up. Buang nafas satu rangka. Tarik nafas upa muka. Buang nafas adu muka. Oke, langkah kedua kaki ke depan, tarik nafas ada uttanasana, pandangan ke depan. Buang nafas uttanasana, lihat ke belakang. Perlahan tarik nafas, angkat tubuhnya ke atas utvahastasana. Oke, buang nafas, tangan namaste di depan dada, tundukkan kepala. Kejamkan kedua matanya. Kita closing dengan satu kali chanting om. Perlahan tarik nafas panjang. Oke, samasti, angkat kepala, buka kedua mata, tangan samping badan. Lasvinyasa, tarik nafas, kedua tangan angkat. Buang nafas, tangan ke lantai, uttanasana. Tarik nafas, kepala angkat, lihat ke depan. Buang nafas, chaturanga. Tarik nafas, upa muka. Adu muka, buang nafas panjang. Oke, jump through ke depan dan duduk. Berbaring, kita savasana. Oke, harus lakukan savasana ya, supaya kita dinginkan badan kita kembali. Luruskan tangan kaki. Pejamkan kedua mata. Tidak ada otot yang bekerja, semua relax. Cukup fokus dan perhatikan nafas masing-masing. Hmm.
Perlahan gerakkan kembali jari-jari tangan, jari-jari kaki. Satukan kedua tangan di atas kepala seperti baru bangun dari tidur. Panjangkan tubuhnya. Peluk kembali kedua lutut depan dada. Perlahan baringkan tubuhnya ke sebelah kanan. Dengan bantuan tangan kiri, kembali ke posisi duduk. Duduk tegak, kedua bahu rileks. Oke, tundukkan kepalanya. Kepalanya saja rileks. Jangan bongkok ya, bahu rileks. Satukan tangan namaste di depan dada. Oke, yoga sesi live kita hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak untuk yang sudah mengikuti seluruh sesi live saya hari ini, yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Oke, tema kita Astanga, hari ini kita seluruh badan ya. Hamstring, open hips, sama back bend, semua ada. Kombinasi dari primary series dengan second series. Semoga cukup bermanfaat. Terima kasih atas sharing energinya. Oke, selalu beri satu senyuman untuk diri Anda masing-masing atas usaha Anda masing-masing. Perlahan angkat kembali kepala, buka kedua mata. Salam namaste. Oke, okay. Thank you semua. Semoga cukup capek. Cukup capek semuanya hari ini. Oke, okay. Terima kasih banyak semuanya. Ada yang mau tanya? Enggak ada. Ada yang mau tanya, sesi tanya jawab kita. Oke, okay. Kalau enggak ada yang mau tanya, kita akhiri sampai sini ya.
Terima kasih semuanya. Thank you. Oke, terima kasih semuanya. Namaste kembali. Bye bye semua. Oke, thank you Maggie. Thank you Gianni. Thank you, thank you. Yep, bye bye. Thank you Cici Cinti.